ketemu lagi dengan KDSU PPC. Kali ini kita mereview rumah Pak Edwin di Jalan Gaharu di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Nah, rumahnya seperti ini. Dari depan tampaknya dua lantai, tapi sebenarnya belakangnya ada satu lantai lagi untuk ruang santai. Jadi itu ada total tiga lantai. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, ini posisi di dapur. Dapur depan ini carport. Jadi depan garasi ya. Modelnya atas kaca mati, bawahnya jendela jungkit. Karena meja dapur nanti di sini. Ya, jadi untuk sirkulasi udara aja di sini nih. Nah, model seperti ini. Jungkit kita pakai casement, casement di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Kalau jungkit, bukanya seperti ini. Ya, ini udah stop. Stop maksimal seperti ini bukanya. 45 derajat. Ya, tidak bisa lebih lagi kalau jungkit. Nutupnya seperti ini, tarik. Ya, tarik. Putar handle-nya, langsung kunci. Sistem kunci kita pun sama, kita pakai multi-point lock di bagian bawah sini. Kita ada tiga titik kuncian. Jadi lebih rapat dan lebih kedap suara. Ini kita pakai tiang tengah ya. Ya, tiang tengah ini ya. Ya, jadi tampilan lebih manis. Nah, kita ada juga ini kusen pintu. Gawangan pintu. Nanti daunnya pakai kayu. Jadi dari kontraktor, dari arsitek minta kusennya UPVC, daun pintunya pakai kayu. Nah, itu kita bisa kombinasiin seperti itu. Oke, kita ada di ruang belakang. Bagian taman belakang. Nah, ini kita ada folding. Folding 5 daun. Konfigurasinya 5, 3, 2. Jadi 3 ke sini, 2-nya ke sana. Nah, seperti ini pintunya. Nah, ini yang 2 daun ya. Seperti ini. Nah, ini bukaannya sangat luas sekali. Dibuka sangat full. Ini area ruang makan. Jadi sirkulasi udaranya sangat baik sekali. Cara nutupnya seperti apa? Kita tutupnya harus pakai daun yang 2 daun dulu. Kita seperti biasa standaris kita. Standar dari KDSU BBC itu ada handle yang tarik seperti ini. Lalu ada handle ini. Ini fungsi buat apa? Buat ngunci. Nah, interlock password ya. Yang 3 daun ini tinggal kita tarik aja. Ini sangat ringan sekali kok. Sangat ringan sekali. Nah, tarik lagi handle-nya. Ya, handle-nya tarik. Diputar. Nah, ini langsung kunci. Jadi kita tidak perlu pakai flashboard bawah atas, tidak perlu lagi. Nah, karena kita sistem pakai multi point locking, kuncinya harus ke atas. Putar nah kuncinya. Langsung kunci dia seperti ini. Dan pintu ini sistemnya nabok ya, nabok. Jadi nabok itu bagian luar pintu mentok sama keramik bagian luar. Jadi itu untuk mencegah kebocoran, lalu serangga masuk, debu masuk, dan lebih kedap suara. Jadi nah seperti ini nabok. Sistem kunci multi point locking ini kita ada 6 titik penguncian untuk multi point lockingnya, jadi lebih kedap suara, lebih rapat, dan lebih aman. Kuncinya seperti ini. Jadi setelah kita kunci ya, kunci seperti ini ya. Ini hasilnya akan lebih kedap suara. Debu tidak masuk karena baunya rapat semuanya. Ini kita di posisi kamar lantai 1 di kamar belakang. Nah, ini kita ada sliding 2 daun, lalu kanan dan kirinya ada kaca mati juga. Nah, ini bukanya geser ke sana ya. Nah, ini seperti ini. Kita buka dulu kuncinya. Ini geser ke sana.
ini geser ke sini. Nah, standarisasi kita dari KDSU PPC, relnya selalu di bawah, rodanya pun di bawah. Di atasnya cuma untuk guider aja, ada rel tapi untuk guider, sehingga daunnya tidak jatuh ya. Ini posisi sliding-nya ini ada di luar. Di luar, bagian luar. Jadi tidak, jadi untuk biar untuk mencegah air masuk tidak bocor ya. Nah, kita pakai stopper juga. Jadi begitu tutup seperti ini. Nah, daunnya tidak akan ke sana. Nah, kalau kita kunci seperti ini. Nah, ini langsung kunci ya. Langsung kunci. Nah, dia langsung diam daunnya. Jadi langsung rigid semuanya, langsung kunci. Ini kondisi jendela dan pintunya ini masih agak kotor seperti ini. Karena kita belum cleaning, kita belum bersihkan. Karena kondisi di lantai satu ini masih ada pekerjaan. Pekerjaan sipil yang belum rapi. Seperti misalnya kerjaan taman ya, taman bagian luar ini belum dikerjakan. Jadi kita belum bersihkan daerah sini. Nah, kita bisa lihat kaca mati dan area sliding. Kita pakai joining seperti ini ya. Emang agak tebal cushionnya, tapi ini lebih kuat jadinya, lebih kuat. Oke, ini posisi belakang, bagian belakang rumah. Ini ke void ya. Jadi makanya handle-nya jendela ini ada di posisi luar ruangan. Ya, kita pakai anak kunci juga di sini karena untuk lebih safety. Nah, ini anak kunci seperti ini. Anak kunci kecil. Jadi satu kunci bisa pakai buat 3 jendela. Nih, cara buka tinggal pencet, pencet. Lalu putar gini. Seperti ini. Ini namanya jendela swing, swing engsel 3 daun. Nah, kita pakai engsel semua, lalu kita lengkapi juga dengan windbreak. Ya, atas bawah kita pakai windbreak. Sistem kunci pun kita sama pakai multi point locking sampai sini sampai atas. Kita ada 1 2 3 4. 4 titik penguncian, jadi lebih aman, lebih safety dan lebih kedap suara. Cara nutupnya seperti apa? Seperti ini. Nah, tinggal putar. Ini juga sama, tinggal putar. Juga tinggal putar. Seperti ini ya. Nah, kunci pakai ini, anak kunci. Ya. Anak kunci gimana cara operasinya? Seperti ini, kita putar. Nah, dia langsung kunci. Tidak bisa dibuka, jadi lebih aman. Lebih safety untuk anak kecil, jadi tidak nyebur ke sana. Ini ada jendela swing, satu daun. Bukaannya pun lumayan lebar. Ya, seperti ini. Jadi sangat lebar. Ini fungsinya untuk sirkulasi juga, jadi sirkulasi sangat baik. Jendela swingnya ini kita pakai engsel, ada 4 engsel ya. Nah, ada 4 engsel, kita pakai windbreak juga. Standarisasi dari KDS, kita pakai windbreak atas dan bawah. Ya, untuk apa? Biar nanti kena angin tuh nggak ngejeblak ya. Ya, jadi kan lebih bisa nahan angin lah, lebih kuat nahan angin. Nah, kita lengkapi juga dengan pakai multi point locking 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Ini menjadikan jendela kita lebih rapat, lebih kedap suara, ya, tidak bocor ya semuanya. Nah, ini ada rekan kita Inek sedang final untuk checking ya. Final checking. Nek udah cek semua, Nek? Udah, Pak. Bagus semuanya. Udah oke semua, udah settingannya ya. Nah, ini tutup air belum ada ini. Tutup air. Nah, oh lo pasang. Oke. Okay. Ini kita ada tutup airnya. Jadi bagian kusen tuh ada tutup air. Fungsinya buat apa? Jadi kalau air masuk ke sini, kita buang lewat sini. Ya, kita pakai tutup airnya. Ya, nanti kita shoot lebih dekat tutup air seperti apa. Dan untuk jendela, untuk kamar mandi ya. Kamar mandi biar ada sirkulasi udara, kita tidak perlu buka tutup. Nah, kita pakai model seperti ini. Ya, ini model kaca silang. Jadi kacanya seperti ini, overlap.
tengahnya ada ruangan, itu untuk sirkulasi udara. Ya, sirkulasi udara. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita lengkapi juga dengan lubang air. Pakai tutup air juga. Fungsi buat apa? Bila ada air masuk di sini, maka akan kebuang di sini. Jadi air tidak ngumpul di sini, itu jadi tidak bocor. Itu merupakan standarisasi dari KDSU PVC, harus pakai lubang air. Di daun jendela, daun pintu, ya di kusen, harus pakai lubang air semua. Untuk mencegah kebocoran. Seperti itu. Jadi kaca silang seperti ini, yang kita pakai biasa kaca S. Ya, kaca model S gini jadi kaca buram ya. Jadi tidak kelihatan ke dalam. Kaca S pun cuma ada tebalnya, cuma ada yang 5 mili. Ya. Untuk 6 mili kita belum ada. Ya, jadi kita standar kita pakai yang 5 mili aja. Karena jendelanya pun tidak terlalu. Sekarang kita ada di lantai 2. Ini rumah ini desainnya agak sedikit unik ya. Jadi bagian depan ini pakai warna UPVC, warna hitam. Lalu bagian dalam dan belakang pakai warna putih. Jadi tampak depannya warna hitam. Ini ada pintu double swing, 2 daun. Kiri dan kanannya kaca mati. Jadi modelnya seperti ini. Ini kita pakai flashboard, tapi flashboardnya masih flashboard manual ya. Tidak pakai interlock flashboard. Nah, bukan seperti ini. Ini kita buat cleaning, jadi bagian luarnya masih ada stiker Cons. Karena kita pakai profilnya merek Cons. Lalu hardware-nya engsel, casement, kunci-kunci semua kita pakai merek Euroqueen. Ya. Cara nutupnya seperti apa? Seperti ini. Ya. Ini ada flashboard manual, jadi kita slot ke atas. Yang bagian bawah pun kita slot ke bawah. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kuncinya pun seperti ini. Seperti biasa, standar dari KDSU PVC. Ini kita pakai sistem kunci pakai multiple locking. Jadi, kalau kunci itu harus ke atas. Handle-nya ke atas. Lalu putar anak kuncinya. Nah, dia langsung kunci. Jadi lebih aman. Karena kunci kita pakai semua total ada 5 titik penguncian, jadi sampai atas semua. Nah, sebelah sini ini ada pintu sliding satu daun warna putih. Nah, cara bukanya seperti ini. Nah, kita pakai rel, sistem relnya rel rata lantai. Ya, rodanya ada di bawah. Kita pakai roda yang namanya roda heavy duty. Ya, jadi tidak roda di atas ya. Kita pakai roda di bawah. Relnya di bawah semuanya. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita ada di ruang wardrobe ya. Di kamar utama lantai 2. Ini pintu sliding yang tadi saya masuknya di sini, pintu slidingnya. Satu daun. Lalu kita pakai rel atas. Ya, ini cuma untuk guider aja. Rel utamanya ada di bawah. Kita pakai roda bawah dan kita pakai stopper seperti ini ya. Nah, stopper seperti ini ya, gini. Jadi pintunya enggak akan bablas ke sana. Ya. Nah, nutupnya seperti apa nutupnya? Nutupnya seperti ini aja. Ya, geser seperti ini. Ya. Lalu langsung kunci, putar sama kuncinya. Nah, dia langsung kunci. Sistem kita pakai sistem multi point locking juga. Lalu selain multi point locking, ada sistem kunci cangkul modelnya. Jadi kuncinya itu langsung keluar seperti ini. Jadi lebih aman pintunya. Cara buka seperti apa? Sama seperti tutup. Ya. Putar sama kuncinya, langsung geser. Geser pun ringan kok. Pakai satu jari pun bisa geser. Seperti ini ya. Sangat sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali. Padahal kacanya ini kita pakai kaca 8 mili polos, jadi lumayan berat sebenarnya bebannya ya. Nah, ini ada kaca mati warna hitam ya, jadi ini tampak bagian luar, bagian depan, karena rumah ini desainnya unik. Bagian depan pakai warna hitam, dalam belakang pakai warna putih ya. Ini kaca mati modelnya ya. Kaca mati 3 lubang. Ini kita lagi melakukan cleaning di lantai 2, kembersihan semua lantai 2. Ya, kita kaca mati ini kita pakai joining. Nah, ini nanti joiningnya. Nah, joining ini jadi untuk merekatkan antara kusen satu dengan kusen satu lagi ya. Nah, kita skrup jadi lebih kuat.
Oke, sekarang kita di lantai 3 di proyek di Jalan Gaharu. Nah, ini modelnya pintu folding 4 daun, konfigurasinya 4-3-1. Jadi yang di sini 3 daun, di sini 1, total semua ada 4 daun. Nah, cara buka tutupnya seperti ini, geser aja, dia sangat ringan sekali ya. Nah, sangat ringan sekali, seperti ini. Nah, sistem kunci kita semuanya pakai sistem multi point locking, lalu pakai intro fast bolt dan pakai engsel. Engselnya engsel 3D. Engsel 3D di bagian samping ya, kiri kanan, dan juga ada engsel lagi. Engsel foldingnya di bagian tengah sini ya. Tengah sini ada engsel folding. Atas pun kita pakai Euroqueen. Kita pakai cuma hanya satu merek Euroqueen. Pintu yang ini, 3 daun ini bisa dilipat sampai 90 derajat seperti ini ya. Lipat sampai 90 derajat seperti ini. Jadi bukaannya sangat luas, sangat lebar sekali. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, ini bagian dalam ruangan. Ini merupakan ruang santai, ruang duduk-duduk, lalu ruang untuk ngopi, santai-santai baca koran atau apa gitu ya. Ini sebelah sini pintu folding. Sebelah sini pun ada pintu folding juga. Jadi begitu dibuka, sangat luas sekali. Nah, ini tim KDS UPVC ada tim cleaning namanya. Jadi setelah selesai kita pasang semua, ya, kita akan melakukan pembersihan seperti ini. Ya, kita poles semuanya. Jadi konsumen akan terima barang dengan kondisi sangat baik. Nah, kita ada rekan Inek. Nah, ini namanya Mat Inan, dipanggilnya Inek. Ini ada rekan Idrus. Ya, ini tim cleaning kita dari KDS UPVC yang tugasnya bagian cleaning, jadi bagian pembersih-bersihan semuanya. Ya. Nah, ini pintu folding. Nah, cara bukanya sama seperti yang sebelah sana. Nah, buka seperti ini ya. Ini, lalu ini sama buka juga. Nah, kita punya handle ini ya. Lalu ada handle ini. Fungsinya buat apa? Nah, langsung terbuka seperti ini. Handle ini fungsinya untuk narik. Kalau menutup, tarik seperti ini. Ya, langsung seperti ini. Kita buka ya. Nah, ini sama seperti sana. Folding 4 daun, konfigurasi 4-3-1. Jadi 3 sebelah sini, 1 sebelah sini. Ya, jadi bukanya sangat-sangat luas sekali. Kita masih di ruang santai. Ruang santai ini ada jendela sliding 3 daun. Nah, ini 3 daun, ada 1, 2, 3. Ini 3-3 bisa dibuka. Buka ke kiri atau buka ke kanan. Cara buka seperti ini. Tarik handle-nya. Nah, ini ya. Nah. Langsung kebuka semua. Sebelah sini pun sama. Ini kita pakai sistem multi point locking untuk penguncinya, karena itu merupakan standarisasi dari KDS UPVC. Seperti ini, jadi bukanya sangat luas. Jadi untuk ruang santai, sirkulasi udara pun enak. Cara tutupnya seperti apa? Ini tinggal tarik aja ya, tarik. Daun tengahnya otomatis ngikut. Ya, ini secara otomatis ya. Jadi daun yang ini ya, ini otomatis ngikut. Jadi kita nggak perlu geser lagi. Tarik satu yang paling ujung, udah ikut kegeser dia. Ini, tutup. Ini pun sama. Tarik seperti ini. Nah,
dan tengahnya ikut. Mau buka sebelah sini pun bisa. Nah, seperti ini ya. Tinggal dorong. Sebelah sana pun bisa dibuka juga. Jadi bisa multifungsi arah bukaannya. Bisa buka kiri, buka kanan. Nah, seperti ini. Jadi sangat praktis sekali. Untuk sirkulasi udara pun sangat baik sekali. Kita pakai sliding dengan railnya ada 3 track. Oke, kita sudah review semua tipe jendela dan pintu di rumah Pak Edwin ini yang lokasi di Jalan Gaharu di Cipete, Jakarta Selatan. Ini kita di lantai 3. Jadi view-nya sangat enak sekali karena ini adalah ruangan santai lantai 3. Kita ada pintu folding, kaca mati, jendela sliding semua. Jadi lebih enak ya untuk melakukan closing di sini. Oke. Saya menjelaskan sedikit tentang UPVC. Apa itu UPVC? UPVC itu adalah singkatan dari unplasticized polyvinyl chloride. Yang artinya plastik tapi tidak mempunyai sifat plastik. Plastik itu sifatnya luntur. Lalu tidak tahan sinar UV. Gampang pecah, getas, tidak tahan lama, ya, otomatis pasti tidak kuat, berubah warna. Tapi di UPVC itu enggak ada sama sekali. Nah, karena UPVC kita menggunakan merek Cons, ya, Cons. Cons UPVC itu adalah barang dari China, tapi dengan kualitas baik, kualitas bagus. Nah, KDS UPVC memproduksi itu, ya, tidak asal produksi. Ya, kita sudah hitung semuanya. Ya, kita hitung rumus produksinya, kekuatannya, ya. Maka dari itu kita menghasilkan produksi yang sangat baik dan benar. Lalu instalasinya pun sama, ya. Instalasi pun kita sudah meriset berulang-ulang kali, ya. Menghasilkan sampai sekarang ini kita menghasilkan hasil instalasi yang sangat baik. Kalau instalasi tidak baik, maka jendela tidak akan kedap suara, yang pasti bocor, ya. Pintu pun tidak akan bisa presisi, ya, tidak bisa ngunci, ya, dan pasti tidak kedap suara lagi, ya. Itu hasil dari produksi dan instalasi yang tidak baik. Lalu KDS UPVC memakai standar besi yang digunakan bukan bahan galvanis tapi galvalum yang sifatnya sangat keras sekali, ya. Kita pakai besi modelnya kotak, ya, semua kotak, ya, kecuali jendela sliding. Kita modelnya besinya U seperti ini, ya, ya, huruf C atau U seperti ini, ya. Tapi yang lain kita pakai besinya kotak semuanya. Itu untuk apa besinya? Kalau besinya keras, besinya bagus, gunanya buat apa? Jadi semua UPVC ini lebih kuat, lebih keker, lebih kuat, dan lebih presisi, lebih tahan lama, ya. Ngunci pun dia lebih kedap suara, lebih rapat semuanya, ya. Itu yang kita hasilkan dari KDS UPVC. Lalu karet. Nah, karet seperti ini, ya. Ya, kita semua ini pakai karet. Kaca kita semua pakai karet. Karet yang kita pakai pun bahannya EPDM, ya. EPDM itu biasa karet yang dipakai untuk lis kaca mobil, ya. Itu pasti awet dan tahan lama. Lalu silennya, ya, bagian silen seperti ini, ya, kita pakai merek Wacker, ya. Wacker itu silen dari Jerman, cuma produksinya di Korea, dan itu kita pakai dari tahun 2008, ya. KDS UPVC berdiri tahun 2006. KDS UPVC pakai Wacker, silen Wacker dari tahun 2008. Kita tidak pernah ganti pakai merek lain karena sudah teruji kualitasnya. Oke, sekian dulu dari kami KDS UPVC. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.